Ada 13 bahasa-bahasa daerah di Provinsi Aceh. Saya berharap bahasa-bahasa daerah ini selain dilestarikan tapi dikembangkan. Kemudian saya berharap bahasa-bahasa daerah Aceh bisa menambah kosakata bahasa Indonesia. Justru kekuatan sebuah bahasa itu akan bisa meningkat kalau dia memperkaya. Jadi cara kita merawat bahasa-bahasa daerah, pertama dengan menggunakannya di tiap daerah, lewat sekolah, lewat percakapan di rumah, tapi yang tidak kalah penting adalah mempromosikan. Misalnya, penggunaan kata tsunami, menggunakan istilah apa, samyong. Smog.